Oke, kita tengok soalan nomor 7. Oke, soalan nomor 7 ini bentuk dia adalah silinder. Biasa dalam exam nanti kita akan bincang bentuk silinder, bentuk cone. Satu lagi mungkin bentuk cube ataupun cuboid. Kan? Bentuk-bentuk macam itulah. Ataupun satu lagi sphera kan? Sphere. Jadi, formula ni, volume ni dia akan beri dalam exam lah. Okay, so tak perlu risaulah. Kalau apa lagi bagus. Okey, kemudian kita tengok bentuk silinder. Ni, silinder ni kita lukislah. Bentuk silinder. Yes. Bentuk silinder. Ni sebab lebih kurang je ni. Allah, gigi pula. Okey. Kemudian tinggi dia lah 2h tinggi dia. Kemudian radius dia adalah formula dia, radius. Okey. Inscribe in sphere. Okey, maksud dia semua ni dimasukkan ke dalam sphere. Ha kan? Yes. Ha, dimasukkan dalam sphere lah. Kemudian radius untuk sphere ni adalah ni radius dia adalah a. Ha, dia punya radius untuk sphere ni. Radius untuk silinder lain. Radius untuk silinder ni yang inilah r sama dengan square root of a squared minus hn h kuasa 2. Kita nak show yang pertama, show that the volume of the cylinder. Maksudnya kita bermula dengan formula cylinder lah. Jadi untuk yang pertama, volume of cylinder. Cylinder. Kalau cylinder, kita ada dua bulatan. Cylinder maksudnya base area bulatan, so pi r squared. Kan? Multiply by ni, tinggi dia. Tinggi dia, ini asalnya formula asal. Tapi kalau kita gantikan, dia akan jadi 2H. Ha, dia punya tinggi dia kan. Okey, kemudian radius. Okey, sekarang yang radius ni kita kena gantilah. Radius lah. Radius ni adalah yang ni, square root ni. Jadi kita akan ambil pi, kemudian kita kuasa 2. Bila kuasa 2, square root dia akan hilang lah. Terus kita akan tulis A kuasa 2 tolak H kuasa 2. Darab dengan 2H. Okay. Ha, jadi kalau kita tulis balik, kita salin je lah sebab kita nak show bentuk ni. Ha, so 2pi ni kita boleh letak kat depan, yang lain-lain tu di belakang. Ha, so kita akan tulis seperti yang kita nak show ni lah. Okay, maknanya mudah lah. Maknanya untuk yang pertama ni, kita hanya gunakan formula untuk volume of cylinder. Ha, so ingat balik volume of cylinder ni dalam exam diberi. Sekarang height dia dah berubah. Dia jadi 2H. R pun kena tukar juga. Okay. Ha, so ini mudah. Okay. Kemudian seterusnya hands. Daripada sini kita dah ada V. Hands. Find the first and second derivative of the volume. Maksud dia kita akan differentiate dua kali lah. Yang pertama, kita boleh gunakan dV dH ataupun boleh gunakan V prime. Mana-mana boleh. Katakan saya guna dV dH. Differentiate V respect to jiran sebelah. Okay, H. Okay, sebelum kita differentiate ni, kita ada dua cara. Sama ada nak gunakan product rule ataupun kita expand dulu. Bila kita expand, tak perlu guna product rule. Okay, katakan saya expand ni. Ni kita ada 2pi A squared H. Ni selepas saya expand ni. Kemudian minus 2pi H cube. Haa. Kalau kita expand, jadi tak perlu guna product rule. Okay. Ha, saya rasa yang mudah lagi macam ni lah. Yang mudah. Okay. Kemudian kita akan, yang lain ni semua constant ni. Bila constant, ha, kita biar je macam tu. Differentiate H dapat 1. Selesai. Kemudian tolak dengan turunkan kuasa. So, akan dapat 6pi H kuasa 2. Ha, ini untuk yang pertama lah. Kemudian kita nak cari second derivative. Second derivative. Okey, yang ni adalah ni semua ni constant ni. Jadi bila kita differentiate constant habis kosong. So ni dah hilang. Kemudian seterusnya tolak 12 pi h. Okey, jadi untuk soalan seterusnya kita dah dapatkan first derivative dengan second derivative. So untuk yang ini sampai sini je. Okey, boleh faham? Okey tak? 5 markah.
Faham, Ustaz. Okey, bagus. Kemudian untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, from part 7A, maksudnya kita dah cari tadi. Find the maximum value of the volume. Okey, kemudian kita ingat sebelum kita jawab maximum minimum. Ini banyak kali saya ulang ni. Sebut je maximum minimum, kita mesti buat dua step ni. Okey, step yang pertama. Kita nak tentukan, kalau ikut sini, kita nak tentukan H yang mana satu akan memberikan maksimum. Okey. Maksudnya kita nak dapatkan H. Dapatkan H dengan cara kita gunakan dV over dH samakan dengan kosong. Okey. Kemudian kita tengok function kita ni mana ada bentuk fraction. Jadi tak payah teruskan yang kedua. Okay. Kita gunakan syarat pertama je. Kalau ada fraction, kita teruskan syarat yang kedua, dvdh undefined. Sekarang ni bentuk polynomial. So, tak payah. Tak payah kita teruskan step yang kedua. Kemudian, second step ni kita nak test. Okay. Yang ini disebabkan kita dah ada second derivative, maka lebih mudah kita guna second derivative test. Sebab kita dah ada. Kalau tak ada, kita boleh buat pilihan sama ada nak guna first derivative ataupun second derivative test. Okay. Yeah, jadi kita salin balik kita punya V kita. Okay, saya salin balik ni untuk V kita yang asal adalah apa tadi kita punya V 2 pi H. Ni saya salin balik 2 pi A squared minus H squared. Ni kan. Okay, kemudian kita perlukan dvdh. Okey, sebenarnya dvdh ni kita dah tak payah differentiate sebab kita dah ada tadi. Okey, sekarang ni kita ada kita salin je dvdh. Dvdh yang asal ni, dvdh kita ada 2 pi a squared. 2 pi a squared. Ha, kan? 2 pi a squared. Kemudian apa tadi? Minus 6 pi. Apa lagi yang belakang ni? Apa belakang? H apa? Ha? H kuasa 2 ya? Betul ke? Oh, betul ke? Ha, okey. Yang ni nanti kamu samakan dengan kosong. Ni, kamu gunakan syarat yang pertama tadi. DVDH samakan dengan kosong. Okey, kamu ambil ni samakan dengan kosong. Kamu cari H tu berapa. Minus 6 pi h squared equals to 0. Nanti kamu permudah ni, permudahkan. Selesaikan, kamu akan dapat h sama dengan a per punca 3. Betul? Dapat tak? Dapat tak? Apa, maksudnya yang pi ni kita boleh cancel. Okay? Kemudian 6 dengan 2 boleh cancel di 3. Lepas tu kita akan dapat square root. Okay, kemudian. Okay, kemudian. Yang ini cuma kemungkinan dia akan menghasilkan maksimum. Jadi kita kena teruskan. Ini tadi baru step yang pertama. Step yang kedua, kita kena test. Betul tak dia ni akan menghasilkan maksimum? So kita ambil balik dvdh yang kita dah ada tadi. D squared v over dh squared. Ini yang kita dah ada tadi. Tadi kita dah ada tadi 12 pi. 12 pi h. Betul? Yang tadi? Kamu tengok balik atas. Kamu ganti. Negatif 12. Betul kan? Ada negatif 12. Okey. Negatif 12. Okey. Gantikan H. H tadi adalah A per punca 3. Okey. Sekarang ni A ni lebih besar daripada kosong kan? Di mana boleh negatif? Bila A ni positif, secara logik dia, semua ni akan menghasilkan negatif. Betul tak? Bila negatif, maka sah lah. V ni akan menghasilkan maksimum ketika H sama dengan A per punca 3. Dah, selesai. Okey, kemudian soalan tadi nak apa? Soalan nak V maksimum kan? Betul? V maksimum. Okay. Jadi kita gunakan V tadi. V kita tadi adalah 2 pi A squared minus H squared H. Ni asal lah. Kamu gantikan H ni. Gantikan H ni.
Maka kamu akan dapat 2 pi kemudian a squared minus, yang ni kalau saya ganti ni, dia akan dapat a kuasa 2 per 3. A kuasa 2 per 3. Hilang dia punya square root dia. Yang ini sambung lagi. A per punca 3. Okay. Ha, ni ganti, kamu gantikan. Kamu selesaikan, samakan dia punya pembawa dia ni. Maka dapatlah 4 pi A kuasa 3 per 3 punca 3. Ini yang asal lah. Ataupun kalau kamu nak darab dengan punca 3 per punca 3. Boleh juga. Nanti kamu akan dapat 4 punca 3 pi A kuasa 3 per 9. Kalau nak buat jawapan dalam bentuk ni lah. Kalau tak nak, kamu biar je macam ni. Okay. Dua-dua jawapan tu diterima lah. Okay, ni daripada soalan Pulau Pinang. Okey, sekarang ni kita selalunya kalau nak dapatkan gambaran, kita lukis dahulunya. Lukis. Ini bentuk conical tank. Maksud dia kita akan buat dalam bentuk cone. Cone. Lebih kurang lah macam tu kan. Yes. Itu. Okey. Water is leaking. Dia ada dua jenis. Yang kes yang pertama kita masukkan air. Kan, masukkan air. Satu lagi kes dia bentuk leaking. Maksud dia asalnya kita punya ni mesti penuh asalnya. Biasanya soalan macam tu. Okay. Kemudian with radius 1.5. So letak sini 1.5. And height 2. Maximum 2. Ni 2. Ni maximum 2. Ha, terus 2. Okay. Kemudian kalau kita jumpa maklumat ni. Disebut rate. Ha, bila sebut rate je terus. D over dt. Kalau kita nampak je rate ni. D over dt. Tetapi biasanya kita mesti buat apa sebelah D ni. Okay, kadang-kadang kita tengok unit dia. Kita tengok unit dia 0.25 cubic meter. Itu maksudnya meter cube tu. Cubic meter per minit. Ha, maknanya biasanya kalau gunakan meter cube ni, ini merujuk kepada volume. Kalau meter square, itu merujuk kepada area. So, buatlah dA over dt. Okay. Yang penting nampak je rate ni, dia D over DT. Tapi dia tak lengkap macam ni. Dia mesti ada sebelah dia pun. Okay. Kemudian asalnya tank kita adalah penuh asalnya. If the height of the water. Okay, sekarang ni soalan ni dia bincang. Kalau katakan air ni keluar. Sekarang kita nak bincang ketika H sama dengan 1. Ini soalan lah. Yang merah ni soalan. Yang pink ni soalan. Sama dengan 1. Okay. Soalan dia, find the rate. Rate. Sebut rate lagi. Maksud dia, sepatutnya kita akan gunakan D over DT. Sebab dia sebut rate. Tapi dia tak lengkap dengan macam ni. Kena tengok apa dia yang dibincangkan. Water level. Itu maksud dia merujuk kepada H. Itulah soalannya. Kemudian soalan yang kedua. Dia sebut find the rate of change. Maksud dia D over DT juga dah. Tapi tak lengkap dengan jenis, dia mesti ada sebelah dia. Okay, of the radius. So, maksud dia dr over dt itu berapa? Okay, jadi kalau kita nak tafsirkan soalan tu, nampak je rate, gunakan d over dt. Kemudian, dia tak boleh lengkap dengan yang ni. Dia tak boleh, dia kena ada sebelah dia. Okay, kita tengok dulu. Untuk yang A ni. Okay, untuk soalan A, kita cari dh dt. dH dt ni berapa? Kalau kita ikutkan maklumat ni, kita sebenarnya kita ada volume, kita ada T, kita ada H. Biasanya kalau kita ada 3 ni, kita mesti gunakan chain rule. Eh, gambarkan 3 ni biasanya mesti guna chain rule. Chain rule untuk jawab soalan. Maksudnya dH dt ni, saya boleh gunakan dH over dV. Multiply by dv dt. Jadi kalau kita nak check formula ni betul atau salah, kita boleh cancel dv ni, mesti dapat sebelah kiri dh dt. Maknanya betul lah tu. Okay. Sekarang dv dt dah ada. Ini dah ada dah. Yang kita belum ada adalah dh dv. Ini maksud dia kita perlu dapatkan daripada volume dulu. Volume. So kita gunakan formula volume of cone. Okay. So kena ingatlah
Ini adalah 1 per 3 pi r squared h. Kan? Okey, jadi kita akan gunakan formula ni. Okey, kemudian masalahnya sekarang ni kita nak dapatkan dv dh. Masalahnya yang r ni bercampur dalam kita punya formula. Sepatutnya kalau kita nak differentiate, pastikan semua ni dalam sebutan h. Jadi sekarang ni r ni kena tukar. Cara nak tukar, kita boleh gunakan kaitan yang ni. R over h. Jadi kita rujuk balik, r kita yang asal adalah 1.5. R kita 1.5. So letak ni 1.5. Kemudian h kita 2. Jadi maklumat ni kita ambil daripada ni, soalan tadi. Kalau kita ada air sampai penuh ni, so radius kita 1.5 dan height kita adalah 2. Okay, kita boleh gunakan maklumat tu. Jadi kalau kita gunakan maklumat ni, kita akan dapat R ni sama dengan 1.5 bahagi 2 berapa? 3 per 4. Tak? 3 per 4 H. Kan? Ni 3 per 2 bagi 2. So 3 per 4 lah. Jadi kita gunakan R ni, gantikan ke dalam sini. Supaya kita punya volume ni mesti dalam sebutan H. So R kuasa 2, 3 per 4 H kuasa 2 darab H. Jadi kita akan dapat 1 per 3. Ni saya tulis balik ni. Ini akan dapat 9 per 16 H kuasa 3. Ha, ni kita boleh pemudahkan ni, kita akan dapat 3 per 16, betul tak? Ha, 3 per 16. Ini kita punya volume. Sekarang ni kita nak dvdh. Okay, dvdh. Masa sini baru kita boleh differentiate. Turunkan kuasa. Kita akan dapat 9 per 16. Kuasa yang baru berkurang 1. Okay. Tetapi selonya kita bincang. Soalan kata bincang pada h sama dengan 1. Jadi daripada sini kita dapat 9 per 16 pi. 9 per 16 pi. Ataupun 9 pi per 16. Okay. Kemudian barulah kita jawab soalan. Soalan tadi kita guna dh dt. Tadi kita punya formula dh over dv multiply by dv dt. Formula yang tadi. Okey, sekarang ni untuk dh dv kita boleh ambil dekat sini. Tapi jangan ambil terus. Kita kena terbalikkan sebab kita punya formula ni terbalik. Jadi kita kena buat 16 per 9 pi. Kena buat terbalik. Sebab yang kita buat ni dv dh. Tapi formula kita dh dv. Okay. So darab dengan kita punya dv dt. Dv dt yang daripada soalan tadi. Dv dt 0.25. Ha, so kita tulis 0.25. 0.25. 0.25. Okey, tetapi tadi maklumat tadi dv dt ni dia kan dia makin kurang kan, dia keluar kan. So saya kena gunakan simbol negatif dekat sini. Teringat. Negatif, maka dekat sini jawapan dia mesti ada negatif. Negatif menunjukkan air tu makin berkurang. Negatif. Ni kalau kamu guna kalkulator ni berapa jawapan? Negatif 0.1415. 15. Betul. Okay, ni saya percaya lah ni. Ni tadi unit tadi meter kan? Meter per minit. Per minit. Tak, macam tu lah. Pasti ada, pasti kan ada negatif lah. Okay. So, menunjukkan air tu keluar. Dia ada dua kes. Sama ada kita masukkan air dalam tank tu. Ataupun air yang ada kat tank tu dia keluar. Kalau keluar tu, kita gunakan simbol negatif. Okay, faham sekarang ni? Faham sekarang. Okey, ini untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, kita nak cari dr dt. Okey, dr dt ni, dr dt kita boleh ambil daripada sini tadi. Daripada sini. Saya boleh ambil daripada r sama dengan 3 per 4 h. Jadi, untuk soalan B ni, saya bermula daripada r sama dengan 3 per 4 h. Yang tadi. Ni r sama dengan 3 per 4 h. Okey, soalan nak drdt. Drdt. Jadi kita ambil yang ni, kita differentiate je respect to t.
Ni kalau kita differentiate, differentiate H dapat 1. So dapat 3 per 4. Tetapi dalam H ni mana ada T? Bila tak ada T, maka kita kena buat dH dT. Ha, ini kita gunakan implicit differentiation. Okay. Ha, kemudian kita ambillah 3 per 4. dH dT tadi kita dah kira. Negatif 0.1415. Okey, kalau kamu darab ni berapa? Cuba darab. Okey, berapa? Negatif 1061. Negatif 10? Negatif 0.1061. Ah, nanti 0.1061. 1061. Betul? Ah, okey, settle. Unit pun samalah, meter per minit. Okey, benda tu lah. Okey, walaupun kat sini tak ada T, tapi kena hati-hati lah sebab kita akan buat implicit differentiation. Jadi kita akan differentiate H dapat 1. Tapi jangan berhenti kat situ. Itu kalau saya buat dr dh. Sekarang kita buat dr dt. H ni tak ada T, maka ada tambahan dh dt. 6a, kita ada curve y equals to y squared plus 6x equals to 3xy plus y. Okay. Find the coordinates of the point. Maksudnya kita cari xy. Cari xy, koordinat. Okay. Dia punya syarat dia gradient sama dengan gradient. Gradient ketika x sama dengan 2. Oh, maknanya kita ada dua salah. Yang pertama kita cari koordinat, satu. Kemudian kita nak cari gradient bila x sama dengan 2. Okey, jadi untuk dekat sini kita differentiate. Ni kita differentiate untuk nak cari dy dx ni. Gradient ni kita kena ingat gradient tu maksud dia gradient ni sama dengan dy dx. Dy dx. Okey, yang pertama kita jawab dulu soalan koordinat. Koordinat maksudnya kita kena ada x, kita ada y. Sekarang ni x kita 2. Jadi saya gantikan bila x sama dengan 2, maka y kuasa 2 tambah 12 sama dengan 6y tambah y. Kan, sebab x kita 2. Kemudian kita susun balik. Ini sebenarnya tolak 7y. Tolak 7y. 7y tambah 12. Ini kalau kita guna kalkulator berapa ni? 5, 6 kali 2. Betul ke ni? Ni 6. 6, 7. Ni 12. Okey, betul. Ni kalau guna kalkulator berapa? 6 kali 2. X sama 4. Ha? Jalan? Dengan X sama dengan 4 dengan X 3. 4 dengan 3 kan? So Y sama dengan 3, satu lagi 4. Okay, ni saya percaya ni. Okay, maknanya sekarang ni soalan yang pertama dia nak coordinates. Ha, coordinates. Maka kita jawab lah. Coordinate kita yang pertama 2, 3. Satu lagi 2, 4. Dah selesai. 2, 3, 2, 4. Itu soalan yang pertama lah. Kemudian soalan yang kedua, baru kita nak cari gradient. Ni, soalan yang kedua, cari gradient. Jadi, kita akan salin balik soalan B ni. Y, bukan soalan B, masih soalan E lagi. Nak cari gradient pula. Y kuasa 2 tambah 6X sama dengan 3XY. Maksudnya, kita akan differentiate terus. Differentiate terus, kita akan dapat 2y dy dx. Sebab kat sini mana ada x. Kan? Ha, kita sebenarnya nak differentiate all respect to x. So ada tambahan. Tambah dengan 6 sama dengan, okey. Untuk yang 3xy ni, dia tak boleh dapatkan jawapan terus.
dia mesti guna product rule. Product rule. So dia buatlah product rule. Okay, kita buat product rule. Yang pertama 3x, yang kedua y. So ini 3, ini dy dx. Dah tak silam. Okay. Jadi untuk yang ni, yang pertama ni, kita akan dapat 3y plus 3x dy dx. Ha, ini hasil daripada product rule. Plus differentiate y dy dx. Okay. Kalau soalan kata find dy dx, maka kita kena susunlah semua ni. Kumpulkan dy dx. Tapi soalan dia nak gradient je. Jadi kita tak payah simplify ni, kita ganti terus. Kita ganti terus. Okay, katakan kita bincang pada at point 2, 3. Okay, maka gradient ni, kita, maksudnya y ni ganti dengan 3. 3 kali 2, 6. So 6 dy dx tambah 6 sama dengan y tadi 3. 3 darab 3, 9. So 9, 9 tambah dengan x kita 2. So 6 dy dx tambah dengan dy dx. Okay, ha, kemudian kita jumlahkan lah. Kita jumlahkan ni, kalau kita tengok sini, ini sama ni macam boleh cancel ni. Maka dy dx tu sama dengan negatif 3. Nampak tak? Dy dx sama dengan ni 9, bawa ke sana. Jadi 6 tolak 9, negatif 3. Dah selesai untuk point yang pertama. Untuk point yang kedua pula, kita gunakan at point 2, 4. Sama juga cara dia. Y ni ganti dengan 4. So, 8 dy dx tambah 6. Sama dengan y gantikan jadi 12. 12 tambah x kita 2. 6 dy dx tambah dy dx. Ha, okey. Kemudian jumlahkanlah. Ini dah jadi 7. 7 bawa ke sana. Jadi tolak. Jadi dy dx ni. Sama dengan 12 tolak 6. Ha, dah. So dapatlah kita punya gradient. Ada dua jawapan. Nanti 3 dengan 6. Okey. Selesai soalan yang pertama. Okey tak? Okey, sir. Okey, bagus. Okey, kemudian yang seterusnya. Apa lagi soalan ni? Oh, ni dah soalan parametrik pula. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, soalan B kita ada 2x. Kita ada 2x. Yang pertama, x sama dengan 1 per 3 sin kuasa 3 2 theta. Satu lagi, y equals to 2 cos cube 2 theta. Soalan dia find dy dx. Ini yang pertama. Okay. Okay. Ha. Jadi sekarang ni kita kena ingat balik bagaimana kita nak differentiate untuk trigonometri ni. Jadi ingat balik. Ini kita gunakan power rule. Power rule. Okay. Katakan saya ambil contoh. Katakan saya ada x sama dengan sin kuasa 5 3 theta. Contoh. Bagaimana kita nak differentiate? Ha, ni kan? Kita guna power rule. Kalau ada kuasa, turunkan kuasa. Turunkan kuasa. Itu step yang pertama. Kemudian kuasa yang baru kurang 1. Okay. Kemudian, kita akan differentiate sin. Dapat apa ni? Mana satu yang naik di atas ke bawah? Bawah. Ah, betul. So negatif sin lah. Yang di atas differentiate sin dapat ambil lawan dia. Lawan kepada sin apa? Hello. Cos. Ah, cos. Kan ni betul ni. Okey. Saya tak tahu. Okey. So cos. Cos 3 theta. Okey, kemudian okey. Kemudian 3 theta kita dah mesti ni. Dapat 3. Maknanya kalau kita gunakan power rule kan. Maksudnya kita kena buat turunkan kuasa yang pertama.
kuasa yang baru kurang satu. Tu step yang kedua. Step yang ketiga, differentiate sign. Tu yang ketiga. Step yang keempat, differentiate dalam sign tu. So ada empat step lah. Satu, dua, tiga, empat. Berterusan. Dia tak ada berselang-seli. Okay, boleh? Okay. Okay. So kita sambung balik. Sebenarnya kita nak differentiate ni je. Ni cuma layan perasaan je ni. Kita terus sambung balik. Okay. Kalau yang macam ni, macam mana kita nak differentiate ni? Dx over d theta. Turunkan kuasa. Satu. Satu. Kemudian darab sin kuasa. Kuasa. Kurang satu daripada asal. Dua. Yes. Kemudian step yang ketiga. Differentiate sin apa? Cos. Okey. Ada lagi step yang terakhir keempat. Ni satu, dua, tiga, empat. Yang keempat. Dapat? Ya. Alah, ya. Pakai jari kaki je boleh. Cukup aja kan, jari tanggi. Lalu apa ni? Dia pencet tu teta ni. Aduh. Tu lama sangat. Alah. Okay, kemudian susun lah balik. Settle. Dah macam tu je lah, tak ada buat apa ni. Okay, kemudian kita sambung yang kedua pula untuk Y. Y sama dengan 2 cos kuasa 3. Okay, yang seterusnya Y sama dengan 2 cos kuasa 3 tu teta kan? Y. Okay, betul-betul. Okay, ni pun sama juga. Kita gunakan power rule. Turunkan kuasa dapat apa? Turunkan kuasa. 6. Cos kuasa 2. Yes. Seterusnya, differentiate cos. Differentiate cos. Negative sin. Ya, betul. Okey, lagi. Differentiate in bracket. 2. Ya, betul. So, dapatlah. Jangan lupakan negatif tu. So, susun je. Dah tak ada apa ni. Okey, tetapi soalan dia nak cari dy dx kan? Soalan dia, find dy dx. Okey, ini tak selesai ni. Maka dy dx. dy dx sama dengan kita gunakan chain rule. Sebab kita ada x, kita ada y, kita ada theta. Bila ada tiga ni mesti guna chain rule. Sama macam tadi ni kita buat tadi. So dy over d theta multiply by d theta over dx. Jadi kita boleh cancel d theta ni. Dapatlah dy dx. Maka betul lah formula tu. Okay, dy d theta ya ni. Yang kita dapat tadi negative 12 cos kuasa 2 sin 2 theta. Okay, sin. Kemudian d theta dx ni kita boleh ambil daripada yang atas tadi. Yang ni, tapi kena buat terbalik lah. Kena buat terbalik. Maksudnya kena buat satu per. Satu per. Jadi darab dengan satu per. Sebalik terbalik. Satu per apa tadi? Two sign. Betul. Kemudian apa lagi? Cos. Cos. Okey. Kemudian kita cancel lemah ni yang patah ni. Okey. Yang ni boleh cancel ZAS. Ini dapat kuasa satu. Settle. Sin yang ni pun boleh cancel. Zas. Dapat kuasa satu. Jadi sebenarnya yang tinggal tu adalah cos 2 theta over sin. Kan? Kalau cos over sin ni kita panggil apa? Cotangent. Barulah betul. Maka itulah jawapannya. Okay. So jangan belasah semua tangent. Cos over sin kita balik dari 1 over tangent. 1 over tangent tu sama dengan cotangent. Okay? Okay, bagus. Kemudian, hence, sebenarnya ada soalan selepas tu. Find the value of dy dx when theta equals to pi over 6. Maksud dia? Kita gantikan theta sama dengan pi over 6.
So ganti je lah. So dy dx. Okay. Dalam calculator dia tak ada cotangent. Jadi saya tukar je lah. Saya tukar 1 over tangent. 2 theta maksud dia 2 multiply by pi over 6. Maka kita akan dapat pi over 3. Nampak tak? 2 darab pi per 6. Jadi pi per 3 lah. Ini gunakan calculator tapi pastikan tekan mode radian. Tekan mode radian. Jadi kalau guna calculator dapat berapa? Ini kamu suruh calculator je kira. Kamu rehat je. Ha, patutnya nanti 2.3 dah. Dapat tak? Kalau tak dapat kamu guna perpuluhan lah. Maksud dia kamu akan buat 1 per tekan tangent pi per 3. Lepas tu dah dapat jawapan, kamu darab dengan 96. Jadi calculator dah akan bagi jawapan ni. 92 punca 3. Kalau kita jumpa soalan ni. Okay, soalan yang pertama. Dua yang pertama ni. Kita nak differentiate exponent. Okay, jadi kita ingat balik. Kalau differentiate exponent. Y equal. Kita ambil simple dulu. E kuasa 5X. Sebenarnya kalau kita nak differentiate exponent. Kita hanya perlukan dua langkah je. Yang pertama, kita differentiate kuasa dia. Differentiate kuasa dapat apa ni? Dapat apa? 5. Itu step yang pertama, 5. Lepas tu, step yang kedua, salin soalan. Itulah jawapannya. Kan senang tu. Jadi kita sambung sini. Okey, jadi sekarang ni kita ulang balik. Step yang pertama, differentiate kuasa ni. Differentiate kuasa, ni kalau kita differentiate semua ni, dapat apa ni? 6x. Yes, 6x. Ini step pertama ni. Step yang kedua. Salin soalan. Itulah jawapan dia. Terus kamu akan dapat K1, J1. Selesai. Dah senang tu. Baru nak semangat dah dapat jawapan. Okay. Yang kedua. Okey, yang kedua ni tanggi sikit lah. Yang kedua ni kita ada ln y equals to ln in bracket cos 2x minus sin 2x. Okey. Jadi kita ingat balik kalau kita nak differentiate ln, ni kita ingat balik kalau nak differentiate ln, ln. Katakan saya ambil ni sebab dah penuh. Ni basic ni kamu kena kuatlah y sama dengan ln katakan 3x plus 2 lah contoh. Bila kita differentiate kita akan differentiate ln. Dapat apa? Ha, differentiate 1 per x sama 2. Yeah, itu step pertama. Step yang kedua differentiate in bracket ni. Dapat apa? 3. Yeah, maka itulah jawapannya. 3 per 3 sama 2. Sama cerita dengan ni. Kalau kita nak buat ni, maka dy dx. Kita ikut je cara ni. Differentiate ln apa tadi? 1 per? 1 per cos 2x tolak sini. Ya, betul. Sama je step ni, sama. Kemudian differentiate in bracket. Kita dapat apa? Differentiate cos tadi. Cos tadi apa? Cos. Negatif sin. Ya, negatif sin. 2x. 2x. Tapi dia ada lagi tu. Dia kena darab dengan 2. Darab 2. Okay, betul. Kemudian, kita teruskan lagi. Tolak. Differentiate sin pula. Dapat apa? Cos. Cos 2x darab? 2. Yes. Macam tu lah. Okay. Ini kita susun balik. Kita kemaskan balik ni. Ini macam 2 kita boleh faktor. Kalau nak faktor lah. Ni tolak-tolak macam tambah ni. Okay, tak apalah. Kita biar je. So, kita boleh tulis negatif 2 kurungan sin 2x plus cos 2x. Okay, divide by. Ini jawapan akhirnya ni. Cos 2x minus sin 2x. Yang ni kita nak cancel pun tak boleh sebab dia tak sama. Okay, so biar sini je. So itulah jawapannya.
Okey, boleh faham? Faham. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ketiga. Okay, ini canggih ni. Yang seram ni. Okey, K kuasa 2 tambah 2HXY tambah BY squared equals to 1. Kita ada H pula ni. Okey, 2. Sepatutnya dia mesti ada tambahan lagi ni. Dia mesti ada tambahan A, B, N, N, H. Constant. Dia kan ada tambahan ni. Sebab ni H ni. Kan? Dia sepatutnya macam tu lah. So yang lain-lain tu constant kecuali X dan Y lah. X dan Y. Okey, kita teruskan. Ini kalau differentiate dapat 2AX. Kata. Okey, untuk yang ni pula. Yang ni kita tak boleh differentiate terus. Sebab ini kita kena setkan ni satu. Ni dua. Jadi mesti guna product rule. Mesti guna product rule. Maka 2HX satu. Satu lagi Y. Yang ini akan dapat 2H. Ini akan dapat DY DX. Darat silam. Okey. Maka yang ni kita akan dapat tambah. Ini saya gunakan product rule. 2HX DY DX tambah dengan, okey, ataupun kita biasa kita mulakan daripada kanan ya. Okey, katakan saya mula daripada kanan lah. So saya akan dapat 2HY tambah 2HX DY DX. Tambah. Maksud dia yang ni dah settle dah. Kita teruskan lagi. Ini constant. So 2BY. Masalahnya. Kita differentiate Y. Masalahnya Y mana ada X. So tambahan BY. DX. So jangan lupa ni. Ada tambahan. Soalan nak DY DX. Jadi kumpulkan dy dx ni. Kumpulkan. Kita letakkan satu tempat ni. Ni maksudnya saya akan ambil yang ni. Yang ni dengan yang ni. Tambah 2by. Sama dengan. Yang lain-lain tak ada kaitan ni kita bawa ke sebelah kanan. Negatif 2ax. Yang ni pun sama. Tak ada kaitan. 2hy. Okey, mana lagi? Mana lagi? Tak ada. Maka dy dx sama dengan negatif. Ini kalau saya nak fakturkan. So, AX tambah HY. Dibuat by. Bagi dengan ni. Ini pun boleh bagi ni. 2. HX tambah BY. So, yang 2 tu kita boleh cancel. Zas. Zas. Yang lain-lain tak boleh cancel lah. Jadi, kita biarlah tu jawapannya. Maka negatif. In bracket. AX plus HY over HX plus BY. So macam tu lah. Okay, faham tak? Faham. So macam tu. Faham, sir. Settle. Okay, soalan 2A. Ni kalau kamu nampak indeks, tiga sebutan. Nampak je tiga sebutan ni dia mesti guna gantian. Kalau tidak, tak boleh selesai. Okay. Gantian ni sama ada nak guna let u ataupun let y. Sebenarnya guna let u lah. Okay, so kita start dengan let u. Sebenarnya ada dua pilihan, sama ada nak ambil yang ni ataupun 5 kuasa x. Pilih yang paling rendah, 5 kuasa x. Sebab ini boleh tukar kepada 5 kuasa x kurungan kuasa 2. Jadi yang ni, ni saya boleh tulis ni 5 kuasa 2x. Kita boleh tukar kepada 5 kuasa X kuasa 2. Kan? Maka yang pertama ni saya boleh tukar kepada bentuk U kuasa 2. Sebab ni U kuasa 2. Tambah dengan 4 U tolak 5. Okay. Kemudian kalau kita guna kalkulator. Cuba guna kalkulator U yang pertama berapa ya, Pak? Dengan U yang kedua. Dapat berapa? Satu.
1 dan satu lagi. Negatif 5. Ya, betul. Negatif 5. Tapi soalan dia bukan tanya you. Soalan tanya X. Jadi tukar balik. So, 5 kuasa. Tukar balik. 5 kuasa X. 5 kuasa X sama dengan 1. Okay. Sebenarnya 5 kuasa X ni, sebelah kanan ni, dia boleh tukar pada 5 kuasa kosong. Kan 1. Terus X sama dengan kosong. Kan senang tu. Yeah. Okey, kemudian yang ni pun sama juga. 5 kuasa X sama dengan negatif 5. Kalau 5 saja senang. 5 kuasa 1. Masalahnya ada negatif. Jadi, kena gunalah log. Ambillah log kiri dan kanan. Log. Okey, log negatif ada jawapan tak? Tak ada. Okey, kalau yang ni maksud dia no solution. Okey, maka jawapan kita satu je lah. Okey. Okey, jawapan ni satu. Dah, tak payah. Tak payah selesai kan? Ini biarkan. Okey, so jangan buat 501. 501 ni boleh, kecuali kalau negatif tak ada, baru boleh. Okey, selesai soalan yang bahagian A. Kita tengok bahagian yang kedua. Find the solution. Ni untuk soalan ni, kamu kena hati-hati dengan arahan soalan ni. Solution set. Jadi jawapan akhir tu, dia mesti simbol set. Baru betul. Tak, kalau tak buat ni, maka hilang satu markah. Okey, kemudian kita tengok sini. Tengok balik bila modulus, dia ada dua. Kalau less than dia mesti n. Maksud dia nak kira boleh, tapi kena buat pecahan 2. Tengah-tengah mesti n. Yang kedua, kalau guna lebih besar, greater than or, kan? Maka nak selesai boleh. Yang pertama salin soalan, tengah-tengah mesti or. Or ni sebab dia more than, mesti guna or. Okay. Yang and or ni dia bukan sebab modulus. Sebab less than and. More than or. Okay. Dan kita akan pecah kiri kanan ni bukan sebab dia lebih besar lebih kecil. Sebab ada modulus ni. Bila ada modulus baru ada dua kiri kanan. Okay. Jadi kamu jangan nampak je X kurang daripada 5. Pecah 2. Salah. Okay. Dia bukan pecah 2 ni sebab dia simbol less than ataupun more than. Sebab ada modulus. Okay. So kita sambung balik kita punya ni. Jadi 2X over X plus 3. Less than 3. Okay. Kita akan selesaikan. Kena buang modulus. Yang pertama salin soalan. Kemudian tengah-tengah kita nak pilih mana? N ataupun O? Ya, betul. Sebab dia less than. So, ini hati-hati ni. Kalau kamu salah ni, yang N ni kena hati-hati. Kalau O, tak apa. Tak tulis pun tak apa. Ini kalau kamu tulis ni, terus satu markah. Kalau ni salah, maka B kosong dan sampai ke bawah kosong. Kalau ni salah, tak tulis N ni. Kalau O tak apa. O dia longgar sikit skema. Kalau N dia ketat. Okey, kemudian jangan darat silang. Itu pantal larang untuk inequalities. Mesti bawa ke sebelah kiri. Per X tambah 3 tolak 3. Ini je cara dia. Ini pun sama. Tambah 3 model dia. Kemudian samakan denominator. X plus 3 darab silam 2X minus 3X minus 9. So hati-hati dengan campur tolak. Yang ni pun sama. X plus 3 2X plus. Ni saya darab terus ni. Yes. Okay. Kemudian dapatlah negatif X tolak 9. X tambah 3. Yes. Yang ni pun sama juga. Ni 5X tambah 9. Nampak sibuk sikit ni. Yes. Okey, kemudian bila dapatkan jawapan mesti buat table.
Nah, pengenjapan mesti buat table. Dia tak boleh ambil yang ni lebih kecil daripada kosong, yang lebih kecil daripada kosong, tak boleh. Jadi step yang seterusnya, kita cuma ambil sempadan dia. Kalau yang di atas ni sama dengan kosong, x sama dengan 9 ke ataupun negatif 9? Ha? Kalau yang atas ni sama kosong, negatif 9. Ini bukan jawapan ni, ini cuma sempadan je ni. Kalau kita refer pada di bawah, berapa nilai x? Negatif 3. Ya, yeah. Maknanya yang ni, saya buat pink ni, ni bukan jawapan. Saya nak gunakan untuk nak buat table. Ha, dia mesti gunakan untuk table. Susun daripada nombor kecil sampai nombor besar. Faktor yang pertama kena tulis. Faktor yang kedua. Kemudian pilih satu nombor. Negatif 10. Ini negatif 4. Ini nak ambil negatif 2 boleh, nak ambil kosong pun boleh. Mana boleh. Okey, gantikan negatif 10. So positif ke negatif? Negatif ke positif? Positif. Kan? Sebab 10, 10 tolak 9. Kalau ganti kat sini, memang positif lah. Kalau ganti negatif 4? Negatif. Ya betul. Kalau ganti negatif 4? Negatif. Kalau ganti kosong? Negatif. Yes. Kalau ganti kosong bawah? Negatif. Eh, positif. Ah, insaf lah. Jangan berputaran negatif. Okay. Positif. Kemudian, sepatutnya kena bagilah. Tapi kalau nak mudah, darab je. Tolak. Tambah. Tambah. Betul eh? Ini kalau kita ganti, negatif 10. Ini sepatutnya negatif. Bukan negatif, Pastor. Haa. Insaf lah. Biar insaf lah. Okay, negatif. Biasanya dalam exam dia mesti berserang sendiri biasanya. Ha, jadi kalau kata dengan macam tadi sama kan. So, intai-intai sikit lah. Mungkin kita salah kira. Okay, kemudian. Kita nak pilih kawasan yang mana? Positif ke negatif? Negatif. Ha, kita refer dari sini. Pilihlah negatif. Bila negatif, maksudnya jawapan dia terputus. So, jawapan dia kurang daripada negatif 9. 1. Terputus sambung dengan union. Yes. Nah, ni setakat ni ada masalah ya ni? Ada tak apa? Ada, sir. Okay, bagus, bagus, bagus. Kita teruskan. Sama juga ni. Kalau saya refer pada yang data ni, berapa nilai sempadan dia? Berapa ni? Negatif 9.5. Ya, betul. Kalau kita refer yang di bawah? Negatif 3. Yes. Buatlah table. Okey, negatif 9.5 tu berapa nilai dia kalau dalam perpuluhan? 2. Tak boleh. 1 kan lebih. 1 lebih. Maknanya negatif 3 dulu. Negatif 3 dulu kan? So jangan terbalik ni. Kemudian jangan lupa tuliskan faktor yang ada. Kemudian x tambah 3. Okey, pilih satu nombor. Negatif 4 boleh. Ni tadi negatif apa tadi? 1 paling lebih ya? 1 paling lebih. Ha, mungkin negatif 2 lah basah. Kalau yang ni, kalau lemah semangat, kosong je dah. Kosong. Ha, okay. Gantikan negatif 4. Positif ke negatif? Negatif. Yes. Yang kedua? Tambah basah? Negatif. Ha, negatif. Ganti negatif 2. Tambah negatif. Ganti negatif 2. Positif. Positif. Yes. Kalau ganti kosong? Positif. Positif. Ya, betul. Kalau ganti kosong lagi? Positif. Yes. Dia sepatutnya berserang sendiri lah sepatutnya. Ini pertanda awal betul ini. Okey, nak pilih kosong mana ni? Pilih positif. Positif. Yes. Maknanya ini pun terpisah juga ni. Negatif 3, 1, 1 lagi. More than negatif 9 over 5. So, tulis negatif 3 union. Ini pun hati-hati dari segi penulisan ni. Kalau dia bergerak ke kanan daripada sempadan, bergerak ke kanan, guna lebih besar.
Kalau negatif 3 ni dia bergerak ke kiri kawasan dia kan, so guna lebih kecil. Okey, tapi jangan lupa tadi kita menggunakan perkataan and. Ha, ni kan. Ni tadi kan kita pecah guna and. Ha, so bawah apa guna and lah. Maka jawapan akhir dia kena tutupkan dengan and. Cantumkan. Ambil semua sempadan yang ada. Negatif 9. Negatif 3. Negatif 9 per 5. Pastikan ikut susunan ni. Ha. Ambil jawapan yang pertama ni. Kurang daripada negatif 9. Sus. More than negatif 3. Ha, jangan kedekut pada ni. Lebih sikit. Ha, sebab dia merentas dua kawasan. Jawapan yang kedua, ambil yang ni pula. Less than negatif 3. Ni, ha, jangan kedekut pada sini. Dia merentas dua kawasan. Okey. Yang ni pun sama. Yes. Tadi saya guna and, maka intersection. Ambillah kawasan yang bersilang. Jadi, satu. Yes. Kan? Maka jawapan kita, soalan apa tadi? Solution set? Ah, solution set. Okey. Katakan saya tulis dulu yang jawapan biasa. Sebab soalan tak ada sama dengan kan? Union by X more than 99 over 5. Ini jawapan pertama kita dah. Tapi soalan nak solution set. Maka ubah cara penulisan. Zas. Ha, macam ni. Yes. Ha, Zas. Ini kamu tulis set ni baru dapat satu markah. Ha, kalau setakat tulis yang dalam dia, maka hilang satu markah. Sebab bangkang soalan. Ha, kita kena ikut arahan soalan. Jadi untuk soalan ni kena ada hati. Bila nak tulis jawapan, refer balik soalan. Tidak apa.